Pernah dengar gak kalimat sholat itu tiang agama? Kita ilustrasikan. Botol ini kita anggap sebagai agama. Lima jari ini diibaratkan sebagai rukun Islam. Syahadat, sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Kalau lima-limanya kita jalankan, niscaya agama akan terpegang dengan kokohnya. Kita coba lepas satu persatu. Kita enggak pergi haji, masih bisa enggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita belum berangkat ke tanah suci, belum ada rizkinya, dan Allah belum mengundang. Agama masih terpegang. Kita enggak puasa di bulan Ramadan, masih bisa enggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita enggak puasa karena sakit, uzur dalam perjalanan, sehingga kita tidak berpuasa. Agama masih terpegang. Bayar zakat, kita enggak bayar zakat, masih bisa enggak disebut muslim? Masih. Boleh jadi kita bukan pembayar zakat, tapi kita penerima zakat. Agama masih terpegang. Tapi lihat yang nomor dua, sholat, jari telunjuk. Jika dilepas, apa yang terjadi dengan botolnya? Jatuh. As-sholatu imadudin. Sholat adalah tiang agama.